macet gara-gara lo nih. Kejadian yang tadi ya. Pak, maaf Pak. Mobil baru aja selesai Pak. Oh ya udah, tunggu di mobilnya dulu ya. Siap Pak. Sayang, kamu harus pulang. Masih ada kerjaan di rumah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Dadah. Dadah. Dah. Mereka bukan orang tua gua! Bukan! Gua bisa kayak gini sekarang karena usaha gua sendiri! Kalau gua masih sama mereka, gua bakal masih di gembel! Andri mana? Mas Andri mana? Eh, tadi siapa? Kalian semua di sini sudah dibohongi sama si Andri, termasuk aku adalah korbannya. Kenapa? Kamu siapa? Dia itu bawa orang tua palsu. Hah? Dan gua tuh bawa orang tua kandungnya si Andri. Ya, besok Papa benarin gerobak ini ya, Bu. Astaga, hancur sekali ini. Udah malam ya, kita masuk, Bu. Iya, Pak. Woi, Brata! Mana duit gua? Bayar utang lu, bayar! Lu tahu kan utang sama gua? Bunga terus berjalan. Ya, saya tahu, Pak. Lu pasti punya uang. Iya, Pak. Ini ada tadi uang hasil jualan sayur. Pak, jangan pajangan semuanya, Pak. Ini aja masih kurang. Ingat lu ya. Gua kasih waktu 2 minggu. Lu harus bayar utang. Kalau enggak rumah ini gua ambil alih. Dengar itu? Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa pinjam uang sama rentenir? Buat apa uangnya, Pak? Bapak bingung, Bu. Mau cari uang kemana? Sementara, kita butuh untuk biaya hidup. Butuh juga untuk biaya ibu berobat. Dan modal usaha dagang kita.
Sudah, Bu, sudah. Nanti Bapak pikirkan lagi bagaimana kita bisa dapatkan uang. Ya. Ya Allah, ayo masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Ayo, mari. Astagfirullah. Ya Bu. Ya Allah, Bu. Bapak kan sudah bilang sama Ibu, jangan terlalu banyak pikiran, Bu. Ibu tuh sakit. Ibu tuh masih lemah, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu. Sudah sedemikian parahkah penyakitmu ini, Bu? Dan kamu sembunyikan sama Bapak. Itu uangnya. Klien kita percaya dan mereka mau invest besar di MLM kita. Wah, oke. Adi, kamu ini. Benar-benar anak papa dan mama yang paling hebat. Mama bangga sama kamu. Iya, Pak. Kita memang benar-benar enggak rugi. Mengangkat dia jadi anak bukan cuma bawa keberuntungan, tapi juga bisa jalanin bisnis kita. Andri, pokoknya kamu harus cari investor-investor yang kamu kenal. Terus kamu cekuki dia, biar mereka masuk ke perusahaan kita. Perusahaan MLM kita, Lehman berkembang! Pak, maaf, mengganggu sebentar, Pak. Tolong, Pak, kalau ketemu sama anak saya, nanti hubungi saya. Mbak, tolong sebentar, Mbak. Kalau ngelihat anak saya, hubungi saya, Mbak, ya. Nomor teleponnya ini, ya. Makasih, ya. Ini, Pak, nomor teleponnya. Tolong langsung hubungi saya, Pak. Anak saya itu punya mobil kok, Pak. Bu, kalau anak ibu punya mobil, masa ibunya seperti ini? Kalau ibu mau mencari anak ibu yang hilang, ke kantor polisi aja. Ganggu aja. Kok dibalikin lagi? Ya Allah. Andre di mana, Andre? Hujan-hujan gini ngempel di jalanan. Itu kertas apa? Kamu tinggal jangan sampah. Ayo, Bang. Ntar basah ya.